Okay. Ini trik untuk masukin starter masuk dari pusat. Sebelumnya kita lihat menuju dulu, lihat dulu nih file berita acara serah terima dari pusat, klik 2 kali. Nah, termati dulu tanggalnya pertama, November, 16 November. Terus yang kedua yang harus dicermati, aset apa aja yang dikirim. Ada dua di sini, aset tetap sama aset yang lain, aset tetap lainnya. Nah, aset tetap cuma 52 juta, aset tetap lainnya yang banyak. Nah, ini yang bakal jadi PR buat kita, yang banyak ini. Jumlahnya kecil-kecil, tapi karena banyak jadi agak susah, repot. Nah, ini terus kita cek. Tadi di sini jumlahnya ada monografi. Nah, monografi ada 670. Terus nah, aset tetapnya ada 3, Megapon dan fotokopi Coffee Maker. Nah, kita harus pastikan file yang dikirim dari pusat ini sesuai enggak. Berarti kalau aset tetap harus ada 3 item, 3 file. Terus kalau aset tetap lainnya harus ada 70 file. Nah, ini sudah dikirim. Kalian bisa lihat dari email muan, aset tetap ada 3, cocok. Terus, nah, untuk monografinya 70-an tadi ya. 70-an. 70. Nah, 70. Berarti di sini harus 70. Nah, 70 berarti sama. Langkah selanjutnya, kita harus dulu rubah tanggalnya. Tanggalnya harus kita rubah, sesuaikan sama berita acara. Karena tanggal pembukuannya sesuai dengan tanggal berita acara serah terima, 16 November. Oke, sini kita ganti. November. Oke. Nah, udah ganti. Oke, kalau udah ganti berarti sekarang kita bisa menuju ke aplikasi Smart. Oke, WNR 1. Lemot-lemot. Ini kalau pertama kali karena kemarin sudah kirim, jadi kita harus batal kirim dulu, batal susut. Karena kita ini cuma khusus semester 2, nah kita berarti batal kirim sama batal susut semester 2 saja. Batal kirim dulu yang pertama. Semester 2, kita batal kirim semuanya. Oke, proses. Oke, keluar. Nah. Oke. Kalau udah, berarti sekarang tinggal batal susut. Batal susut semester 2. Batal susut, oke, udah. Terus amortisasi nggak perlu. Nah, sekarang caranya pertama transaksi DMN. Nah, menuju ke menu transaksi DMN. Terus pilihan DMN lewat transfer masuk. Ini semester 1 kan sudah. Nah, sekarang kita mau tambah di semester 2. Pastikan ada transfer keluar sudah siap dan sesuai kode WKPP tujuannya. Oke. Tanggal pembukuan tanggal BA itu ya, 16/11/2016. Lokasi adik kan, nah ini harus tahu. Nah, ini kan. Nah, kita masuk dulu. Aset komputer. Nah, ini. Nanti kita langsung menuju ke situ. Oke, kita menuju ke situ. PPK detail umum TMN 2016 SS semester 2 aset. Nah, urut ini nomornya 2016 18 19 20. Nah, ini 18 ini 19 20 18 dulu pilih asal perolehan tetris transfer masuk. Nah, biar gampang kita copy.
PSD-nya sudah muncul sendiri karena kita sudah otomatis input sih, otomatis muncul di sini karena kita sudah input adik yang dari file tadi. Oke, kita simpan. Tanggal buku transfer. Oh. Nah. Oh, tanggal transfernya ternyata tanggal 16-12. Berarti kita harus ikut dia. Oke. Di sini kita tulis 12. Sini. Oke. Tanggal-tanggal. Absen tadi apa? Megapon ternyata ya. Kita tanggal bukunya tanggal 16-12. Tadi kita ikuti tanggal pusat atau PA kirim transfer keluar kita. Nah, kita ikut itu aja tanggal buku di kita. Tapi perolehan tetap. Mereka tadi inputnya tanggalnya sesuai dengan tanggal perolehan. Tambah lagi. Oke. 16-12 ya. 16. Oke, nah tadi 18 kan, sekarang 19. Oke, pas tuh, simpan. Oke, tambah lagi 16, 12, 2016. Oke, sini 20, pilih masuk-masuk, oke, simpan. Nah, sudah, untuk aset kan cuma ini ya. Cuma 3 ya, aset cuma 3 nih, aset cuma 3. Kita lihat, nah nilainya 52 juta. Kita cross check, kita cross check ya di menu lap buku transaksi BMN Intracom Regel. Kita pilih yang transfer masuk, next teran meter 2. Oke, proses. Nah, 520215500. 520215500. Cocok. Kalau cocok berarti lanjut. Lanjut ke penginputan berikutnya. Penginputan berikutnya silakan dilanjutkan. Ini nanti transfer masuk. Tambah. Nah. 16 ingat 12 2016 sesuai dengan tanggal pusat transfer kita. Nah, lokasinya karena tadi kan aset sudah. Sekarang tinggal di sini yang file ini. Nah, gitu kan. Nanti dilanjutkan sampai selesai. Sekarang kayak gitu. Nah, gitu kan. Kalau ada kesulitan nanti kontak saya aja. Terima kasih.